dengan usaha dia. Sebab tu Tuhan katanya bima sabaru, dengan sebab mereka itu sabar masa duduk di atas dunia, maka di akhirat sikit lagi akan dibalas dengan kebaikan macam tu. Bukan duduk di dalam syurga tu sekadar katanya seronok ataupun sudyot nikmat yang kita boleh, tapi apabila Allah Ta'ala angkat lagi darajat yang boleh kita duduk di dalam syurga. Sebab tu Nabi pesan kepada kita, apabila kamu minta syurga, mintalah al-firdausal a'la, iaitunya minta nak duduk di syurga yang tertinggi yang dinamakan al-firdaus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Ayat 75 sampai 77 akhir surah Al-Furqan. Mereka itu semuanya akan dibalas dengan mendapat tempat yang tinggi di syurga disebabkan kesabaran mereka. Alhamdulillah, inilah balasan bagi orang-orang yang beriman, beramal soleh, terutamanya orang-orang yang bersifat yang digelarkan sebagai ibadur rahman, yang sabar, teguh iman, beramal soleh, berjuruh baik. Maknanya zahir, batin dan cara hidup mereka adalah cara hidup yang diredai oleh Allah Ta'ala. Itulah yang dikatakan ibadur rahman, yang Allah akan balas kepada mereka. Kalau kita tengok dalam terjemuh ni, ia tak ada terjemuh, ia tak ada apa ni, cocong di al-ghurfah. Al-ghurfah artinya bilik. Bilik dalam terjemuh ni ya terjemuh iaitu nya dengan mendapat tempat yang tinggi. Alhamdulillah, tempat yang tinggi di sini artinya duduk di dalam syurga dah, tapi Allah balas lagi dengan satu mahligai yang sangat berharga di sisi Allah dan di sisi orang yang dibalas boleh duduk di dalam syurga. Sehingga Nabi ada riwayat sallallahu alaihi wasallam, riwayat katanya bagi orang-orang yang banyak sabar, banyak beramal ibadat, juruh baik dalam hidup dia, boleh pergi duduk di dalam banding ni, saya banding mudah-mudah supaya tu kacuk ataupun hong yang dipenuhi dengan permata-permata yang sedap tengok di mata dan seronoknya bila boleh duduk. Sehingga orang duduk dalam boleh tengok orang luar boleh tengok orang duduk dalam. Gambar katanya atas dunia ni iaitunya tu kerecok lah. Tu kita gambar mudah-mudah. Sahabat Nabi tanya, bagi siapa tu kerecok pasal ni ataupun tempat yang mulia macam ni? Nabi pun royak beberapa perkara, iaitunya orang yang ada masyiam, orang yang selalunya berpuasa. Wa aqama al-lail wan nas niyam, orang yang bertahajud ataupun semaya di waktu malam ketika orang-orang ramai sedang duduk tidur. Wa at'ama at'am, orang yang selalunya beri makan ni kepada orang. Tak mesti katanya dia kena buat sendiri makan tu. Asalkan daripada duit dia, daripada usaha dia, orang boleh makan. Dan banyak-banyak lagi yang menjadi fadilat kelebihan bagi orang yang boleh duduk
di tempat yang tinggi di dalam syurga, iaitunya al-ghurfah. Al-ghurfah, saya rayak sekali lagi, iaitunya bilik. Wallahu alam, kita tak gambar indah, cantik, seronoknya orang boleh duduk di dalam bilik itu. Kalaulah atas dunia ni, wallahu alam lah, orang tak bilik VIP, bukan? Lebih pada tu lagi, VVIP. Gapa VIP? Very important. Very important maknanya orang yang sangat-sangat penting. Ha, tu. Boleh duduk di dalam bilik tu. Hong rap rong pisik. Di mana-mana tempat adanya hong rap rong pisik. Apatah lagi, kalaulah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala sediakan al-ghurfah ni lah sebagai orang yang dibalah dengan usaha dia. Sebab tu Tuhan katanya bima sabaru, dengan sebab mereka itu sabar masa duduk di atas dunia, maka di akhirat sikit lagi akan dibalah dengan kebaikan macam tu. Bukan duduk di dalam syurga tu sekadar katanya seronok ataupun sutyot nikmat yang kita boleh, tapi apabila Allah Ta'ala angkat lagi darajat yang boleh kita duduk di dalam syurga. Sebab tu Nabi pesan kepada kita, apabila kamu minta syurga, mintalah al-firdausal a'la, iaitunya minta nak duduk di syurga yang tertinggi yang dinamakan al-firdaus. Al-firdaus ni wallahu alamlah, saya duk tengok nak bahasa orang putih. Orang putih dia panggil paradise. Paradise hampir-hampir nak sama dengan firdaus. Foradasing. Kalau dia pasang ambil kamu jadi nak-nak sama, hak ni paradise. Hak ni firdaus. Ha, tengok nak-nak-nak supa. Wallahu a'lam, boleh jadi hak orang putih ambil daripada hak Arab. Sebab hak Arab ni iaitunya hak Nabi sendiri sebut al-firdaus. Allah Ta'ala pun sebut di dalam Al-Quran al-firdaus. Ini nak ayat katanya semua orang ni pakat nak tumpu nak pergi kepada syurga belakang. Tapi yang paling tinggi sekali syurga darajat dia iaitunya al-firdaus. Itulah tempat-tempat yang Nabi sendiri SAW ayat katanya aku akan duduk di al-firdaus tu. Di situlah tempat yang mengalirnya banyak-banyak sungai-sungai yang akan mengalir ke tempat lain-lain. Arasy Allah Ta'ala pun berada di atas Al-Firdaus tu. Ini cuba kita fikir, kita nak pergi gambar dalam otak kita katanya macam mananya besar. Satu-satu syurga ni Masya Allah, dia sangat besar. Arasy Allah Ta'ala besar lagi. Masya Allah, ni ayat katanya benar-benar yang Allah Ta'ala nak balas. Orang yang sanggup sabar di atas muka dunia, sama ada diri dia, dengan anak dia, harta benda dia, dengan orang, dengan tu, dengan ni, dengan tu, banyak dia kena sabar. Sebab itulah Nabi raya di dalam hadis katanya, sentiasanya bala tipu ke atas seseorang kamu dalam diri dia, harta benda dia, anak-anak dia. Sebab apa tu? Tuhan uji banyak, go tu, go ni. Sebab Tuhan nak hapus dosa. Dia nak hapus dosa. Betul-betul dia nak uji kepada kita. Sebab dia tahu katanya kita ni orang berdosa, orang ada kesalahan, kesilapan. Maka Allah Ta'ala uji kita sikit sebanyak di dalam hidup. Kita kena ingat sama, cah sama. Akal fikiran kita tu jadi tah telitah. Oh Allah Ta'ala nak uji aku. Walaupun kita jalan sepak, kena duri, luka sikit sebanyak, tergurih ke tu, tergurih ke ni. Semua tu adalah untuk nak jadi kita sabar. Jangan duk maki, jangan duk kata. Sengah-sengah orang, okay? Dia jalan sepak tunggu, dia maki kau tunggu. Dia tak kata kau diri dia sendiri. Atau gitu. Jangan kita duk salah benda tu, benda ni. Tapi semua yang berlaku, Allah Ta'ala tanda siap-siap dah. Alhamdulillah. So lagi, ujian yang sangat besar sekali dalam hidup kita, iaitunya ujian iman. Nah, hari ni setiap orang pakat mengaku katanya iman ni bukan benda tamada, bukan benda biasa.
Boleh jadi setengah-setengah orang yang tak ada fikir katanya email ni Tuhan nak uji. Tak. Setengah-setengah orang yang fikir katanya ujian ni demi sakit, duit tak ada, susah dalam hidup. Oh, ujian kena bala. Tak. Tapi email kita masya-Allah. Dia gonye takut-takut jatuhnya murtad. Takut jatuh agama. Hak ni ujian sangat besar. Apatah lagi digoda, ditipu oleh syaitan ketika dekat-dekat dengan kita nak mati. Kita tak tahu katanya kita nak mati di atas imej ke mati di atas UFO jadi kafir belum pada kita nak mati, wal'iyazubillah. Sebab tu kena minta sama dengan Allah Ta'ala supaya kita duduk di dalam Islam, mati dalam Islam, dan baiknya kita dunia sampai ke kita boleh duduk di dalam syurga. Alhamdulillah, banyak dah ulama-ulama pakai duk hurai ayat dari simpul daripada ibadur rahman duduk di ayat ni sebab Allah Ta'ala nak balas manusia tu dengan syurga, dan mereka pula akan menerima penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Masya-Allah. Nah, ikut jumpa, ikut temu malaikat temu dengan kita diberi ucapan selamat. Ha tu gitu. Mula daripada masuk lagi. Nah, masuk syurga tu masya-Allah, malaikat-malaikat pakat sambut. Futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Tengok. Pintu syurga sudah pun dibuka dah. Masya-Allah, nak masuk. Malaikat katakan, tibtum. Moleklah hidupmu. Sebab apa? Masa duduk atas dunia dulu dengan usaha, dengan kacau, patah lari, go tu go ni, hok mu duk buat, hok mu duk sabar, hok mu duk amal, duk go tu, duk go ni, masya-Allah banyak. Fadkhuluha khalidin. Nah tu. Malaikat pakak sambut kita dengan perkataannya, mu masuklah duk di dalam syurga, kekal buat selama-lama. Kita duduk dalam kubur lagi, malaikat pakat duk wayak, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mung sebai cai dai. Berita gembira diberikan kepada kamu, iaitu dengan syurga yang kamu akan duduk kekal di dalam syurga buat selama-lama. Sebab tu orang mukmin apabila dia mati, dia duduk berehat di dalam kubur. Hak nak wayaknya, jangan takut kepada mati. Asalkan kita sedia dan kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan amalan kita, dengan usaha kita, serta dengan kita pun selalu minta apung dengan Allah. Tobat sokmo dengan Allah Taala. Jangan we ada sikit sebanyak salah silap, jangan we ada dengan Allah. Dengan manusia pun kita minta maaf, we maaf. Seboleh-bolehnya jangan we ada di dalam hati kita perasaan PKJ kita ni dendam, nak marah gotu-gotu ya kepada orang, jangan. Web habis. Tiap-tiap orang kena buang lagu tulah. Barulah kita duduk dalam kubur pun seni, bakit di akhirat sikit lagi pun insya-Allah seni. Tapi nama katanya manusia, dia bukan rasul, bukan nabi, ya ada silap sikit sebanyak kita pun ya ram. Katanya kita ada silap, ada salah. Tapi Allah Taala dia buka peluang sokmo kepada kita. Suruh kita minta ampun. Sebab tu Tuhan raya di dalam Quran, fastaghfiru apa ni? Hendaklah atubu ila Allah. Hendaklah kamu minta ampun, hendaklah kamu bertaubat kembali kepada Allah Taala. Sebab Tuhan dia we peluang sokmo. Dia tahu katanya kita salah silap. Tabiat manusia. Tabiat salah silap. Alhamdulillah. Sebab tu kita akan duduk di dalam syurga sikit lagi, akan menerima tahiyyah dan salam, iaitunya ucapan selamat. Kamput hak ada di dalam syurga, la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima illa qilan salaman salama. Orang duduk di dalam syurga tidak akan dengar perkataan yang menjadi dosa ataupun yang menjadi hak salah, hak tak molek, tak ada. Masya Allah, kecek pe yang seronok, sedap dengar belakang dalam syurga. Sebab tu kita belum pada nak pergi ke syurga, duduk di atas dunia ni kita kena jadi latih diri kita kecek benar hak molek.
Jangan hidup maki kok orang, jangan hidup kata kok orang, jangan hidup mengupak, laknat, kata huduh, gotu gani, gotu gani. Kita kecek benda-benda hak molek. Adanya kecek benda hak molek ni dah, iaitu kita kecek benda tamada biasa-biasa, tapi selit-selit sama. Alhamdulillah. Nah, kecek-kecek sikit, alhamdulillah. Subhanallah. La ilaha illallah. Nah, tu kecek. Walaupun kita duduk kecek, ha gelah. Ha anak kita, ha kereta, ha mutu. Alhamdulillah. Ni ada sama-sama. Dia panggil sek, cek 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 duk ada. Ni orang-orang jumpa sama-sama Islam. Assalamualaikum. Yang pergi pak duk dia pak. Tanya khabar selalu tak. Dia tak kena. Ya kita kena jumpa sama-sama orang Islam ni kita kena wis salam. Ha. Jumpa dengan orang kafir nak wis salam tak leh sebab bukan pasang orang Islam dengan orang kafir nak wis salam. Tapi kita sama-sama orang Islam alhamdulillah. Mesra kasih saya. Gue berasa katanya kita semua adik-beradik belakang. Barulah kita akan rasa mesra sikit lagi bila duduk di dalam syurga. Tu hewe habis dah. Berasa pasang denai, beci, tak ada dalam syurga, tak ada. Macam ni. Kita akan boleh duduk sini sebagai saudara belakang. Berasa katanya dia, orang ni, orang tu, semua adik-beradik kita. Latih bila-bila dah. Honing kita kena jadi wati belakon. Wati chau sawan bakal ahli syurga. Walaupun kita tak ada hukum katanya dia tu syurga, ya ni syurga, ya tu syurga, ya ni syurga. Wallahualam masa depan kita tak tahu katanya dia nak balik jadi tak molek ke jadi lagu mana. Wallahualam kita tak tahu. Tapi semua orang-orang Islam kena jadi wati chau sawan. Wati wati ni maknanya tak lama dah tu dia tu nak boleh tu. Nah, tamnai dia gapo-gapo hak dia nak boleh wati belakang itulah dia panggil bakal, bakal menantu, bakal suami, bakal isteri. Alhamdulillah, inilah Allah dia janji dengan kita di dalam ayat ni kita akan duduk di dalam syurga kalau sekiranya benar-benar betul-betul kita bersifat dengan sifat-sifat yang baik, bukan saja di dalam ibadur rahman yang Tuhan sebut akhir-akhir surah Al-Furqan, tapi banyak lagi sifat-sifat mulia yang ada di dalam ayat lain. Saya baca soal lagi dah. Masa ada lagi seminit dua. Khalidina fiha. Khalidina fiha ni. Khalidin kalau dia i'rab dalam apa? Dalam nahu ni. Dia panggil hal. Maknanya diterjemuh. Dalam keadaan mereka itu kekal. Buat selama-lamanya. Ha tu tengok terjemuh. Ni dalam kaedah nahu sarah. Khalidin artinya mereka itu kekal. Masya Allah. Kalau seorang khalidan. Kalau dua orang khalidain. Ya ada perkataan khalidaina fiha. Khalidaini fiha. Ada. Hak ni khalidin. Kekalnya. Nah, mereka kekal di dalam syurga itu. Hasunat mustaqarran wa muqaman. Amatlah eloknya syurga menjadi tempat penetapan dan tempat tinggal. Allah. Orang boleh masuk syurga tak ada nak beralih. La yabghuna anha hiwala. Bila boleh duduk di dalam syurga, semua tiap-tiap orang walaupun darajat dia yang paling rendah, siapa kau yang paling tinggi, hak tu tak ada kena kecek dah. Hak paling rendah sekali pun dia berasa katanya pumcai lah, pung pocai penjanging. Tak ada berasa nak beralih. Padahal. Jadi, pakat reda belakang. Ya, padahal. Dengan hak aku duk buat, duk usaha atas muka dunia. Sekadar ni, Allah tak ada bagi. Sehingga Nabi ayat katanya, seluk. Dalam syurga ni ada seluk dah. Seluk car. Tempat kubah guling. Ha, Nabi ayat katanya khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada ada dunia dan isi-isi dunia lagi. Seluk ca sikit lagi kita akan boleh tengok di dalam syurga tapi bahu dia masya-Allah. Orang berasa nak guling dalam seluk. Nak mandi dalam seluk. Sebab apa? Seluk tu bahu sedap. Lomo di tubuh ni masya-Allah bahu sedap ni dalam syurga. Bah, kita nak pergi gambar lagu mana di dalam syurga. Makan ni, hidang ni, gotu, goni, gotu. Masya Allah.
Sebab itulah kita kena minta banyak supaya kita boleh duduk di dalam syurga. Nah, kalau kecik ha syurga, masya Allah. Kalau Nabi royak, hak ni catin. Sebab itulah sahabat yang royak katanya, bila dengar Nabi royak ha syurga, seolah-olah angan-angan gamaya yang ada di dalam otak, iaitunya supaya duduk di dalam syurga dah. Hak Nabi royak. Tapi bila Nabi royak ha ni aku, masya Allah, hati ni gelegok para sahabat, ya Allah, mintalah jauh daripada api ni aku. Ani orang apa ni kena sekali royak, iaitu nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada Allah Taala royak di dalam Quran hok ni hok cerak-cerak. Nah, insya-Allah kita sambung semula. Kalau dia ada lagi, ada saya dah tengok dalam tafsir ni dah ada hadis-hadis hubungnya dengan ayat-ayat ni. Boleh jadi sehari dua lagi kita akan perhabis ayat ni. Nah, saya tak ada niat katanya nak gaduh dak. Baca-baca nak cepat-cepat perhabis dak. Kita usaha jadi faham sungguh-sungguh gapo yang kita baca dan kita dengar daripada ayat Al-Quranul Karim. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.